terus ke sana, cuma masih tinggi. Nanti saya ini kan. Ya. Ini itu batu bara berapa? Di sama lagi itu sudah titik nih. Kalau sama aja tuh. Masih. Bagus loh.
ranmu ini bagus, tinggal jenjang dapat, target kita sekian, sama-sama dicapai. Pernah gitu nggak sama teman-temannya? Pernah kalau gitu nggak? Pernah ya. Nah, kalau komunikasi kita sama orang HD itu, walaupun kita dia tahu, kita langsung, hey, si kanan dulu, atas nama siapa? Gitu. Nah, ya kita buka kayak gitu ya. Nah, kadang suara kita sudah hafal suaranya. Tapi sebagian juga enggak. Ini Rombe namanya. Ya. Itu harus dilakukan, itu udah benar. Tinggal nih tadi, kita coba tes ya. 219 ini nanti bakal serong apa enggak. Kan orang-orang taunya serong ya, kalau kita 45 derajat. Mereka ngerti enggak? Nah, kalau rupanya enggak ngerti, di briefing aja, dikasih radio. Nah, ini sekian. Kita biasakan agar PT-nya bisa lebih-lebih. Berapa targetnya ini? Targetnya ini 77-an, weh. 779? Iya. Ini kalau kondisi kayak gini, semua tercukupi, harusnya lebih. Harusnya dapat ini, harusnya. Ya, dapat kan. Kalau ini berani juga saya, operatornya ini kalau saya lihat, dapat juga. Harusnya dapat. Hanya saja, ya, sebenarnya itu kendala ke HD-nya lagi kadang-kadang. Ya, caranya yang kadang-kadang tidak tetapi di ini. Kebanyakan di sini, Pak Putra, yang bikin tidak masuk itu sebenarnya putaran HD. Putaran HD kita di sini yang paling banyak. Memang kan ada di jalan, ada di bisnis sana. Karena Bapak ada di front, upayakan untuk selalu membangun komponen yang tadi. Berdiri di sini, sekarang arahkan Pak, yang sana gini. Sapalah mereka operator HD ini. Padahal total kita 10 menit aja berdiri di sini, sapa gitu ya. Nama-nama ini, Pak, nanti recordingnya gini ya. Satu ideal nih, tadi kita sekian, yuk kita capai. Nah itu harus sering dilakukan. HD ini kan sudah mulai nih, begitu ya. Mungkin juga selalu. Kalau nanti terus dikonsisten, insya Allah teman-teman akan ikut. Kita coba tes ya, 219 ini gimana mundurnya itu. Kalau kelihatannya sih enggak, karena udah mepet ke sana. Dari 219 penuh. Ya nanti berikutnya ya. Habis dia penuh, Bapak mulai kira-kira 3 kali loadingan, aku mau lihat apa yang kami dapat. Mau 2 HD, mau 3 HD, mau 4 HD.
udah benar, lakuin ketiga hari. Kan tadi baru hari pertama nih, hari pertama nih. Terus sampai nanti sampai hari ketiga lah atau hari keempat. Bapak pencet-pencet nanti kita lihat sama-sama. Udah pas belum? Ya? Aku mau koreksi aja. Gak apa-apa. Nanti kalau sampai di situ ingatnya, nanti itu gak apa-apa. Nanti saya kasih tahu. Gak apa-apa. Karena harus diulang-ulang. Ini saya sebenarnya kurang hasilnya di. Gak apa-apa. Nanti gampang. Nanti saya kasih tahu cuma ini aja kok. Sekarang saya mau coba melihat sejauh mana Pak Benny sampai. Karena harus kulino, kalau tidak kulino nanti enak. Thank you.
Jalan. Kita putih terus kadang lagi ya.
bagus kan? Kontak toh. Meletus ini. Thank you.
beres. Lagi kurekam. Yang 01 Pak Armeni tadi kemana? Yang habis pecah tayar, habis kambing kemana? Iya, kita. Oh, ini stop. Stop ya. Di situ pecahnya itu. Aku permisi ya, 80. Aku permisi 80. Tapi tidak ada tidak mana? Tidak ada. Aku di sini kok. Tidak ada dia. Aku di sini. Masih ngurus dia pronya. Langsung dipoto sama sama orang pelan itu. Ini cuma cek rantainya berapa sih? Ini habis ini kemana? Bentuknya? Masih panjang ke sana, bakal di lain aja. Ini kok, belum ada yang lain. Masih di situ tadi, kan nanti air dia dari sana. Ada lokasi yang mau di jangan berapa, Pak Tadi? Jangan berapa, Pak Tadi? Ini kan ngecek yang pertama, apa gini?
ngecek ke lokasi nih. Yang kedua kali. Yang kedua. Ya. Nah, kalau ngecek ini kan ngasih instruksi ya. Iya, instruksi apa aja instruksi yang diberikan yang harusnya? Mereka. Yang tadi ini apa aja tadi? Tadinya itu material. Material. Nah, lalu drone-nya. Drone-nya kenapa? Apa? Potongnya batasnya mana ke mana sampai mana? Batasnya mana? Kita ini tanya. Itu terus di sana, cuma masih tinggi. Nanti saya ini kan. Ini itu batu bara berapa? Berapa HD? 7? 7 HD ya.
kalau saran saya, kan Bapak sudah di sini nih, ya. Udah instruksi saya, Pak Imam, mana ini potong ya, ya. Expo Simta, batasnya bintang ini, ya. Sampai ke belakang sana, nanti biar diratain, udah benar gitu ya. Ya. Tinggal si XXI adik-adiknya. Kalau kita tunggu di sini, 7 HD ini, ya kan, kan loading time paling 2-3 menit. Ya. Berarti 15 menit berdiri di sini, sebenarnya udah ketahuan semua sama-sama operator HD-nya kan. Ya. Nah, kalau nggak tahu wajahnya, tinggal kontak MCD aja. Sekian sama namanya, panggil aja, Pak nanti serong ya, nanti serong ya. Peranmu ini bagus loh, peranmu ini bagus, tinggal yang dapat, target kita sekian, sama-sama dicapai. Pernah gitu nggak sama teman-temannya? Pernah kalau, gitu ah, pernah. Pernah ya? Nah, kalau komunikasi kita sama orang HD itu, walaupun kita dia tahu, kita langsung, hei, si 60, atas nama siapa? Lalu nah, kita okay. Gitu kan? Nah, gitu. Nah, ya, kita buka kayak gitu ya. Nah, okay. Kadang suara kita sudah hafal. Apa, tapi sebagian juga, sudah. Nah, itu harus dilakukan, itu udah benar. Tinggal nih tadi, kita coba tes ya 219 ini nanti bakal serong apa enggak. Kan orang-orang taunya serong ya. Kalau kita 45 derajat, mereka ngerti enggak? Nah kalau rupanya enggak ngerti, di briefing aja, dikasih radio. Nah ini sekian. Kita biasakan agar PT-nya bisa lebih-lebih. Berapa targetnya ini? Targetnya ini 77-an weh. 779? Iya. Ini kalau kondisi kayak gini semua tercukupi, harusnya lebih. Harusnya dapat ini, harusnya. Ya, dapat kan. Kalau ini sampai berani juga saya operatornya ini kalau saya lihat dapat juga. Harusnya dapat. Hanya saja ya sebenarnya itu kendala ke HD-nya lagi kadang-kadang. Ya, caranya yang kadang-kadang stabil di ini. Kebanyakan di sini Pak Putra yang bikin tidak masuk itu sebenarnya putaran HD. Putaran HD kita di sini ya. Memang kan ada di jalan, ada di distro sarang. Karena Bapak ada di front, upayakan untuk selalu membangun komponen yang tadi. Berdiri di sini, sekarang arahkan Pak, yang gini. Sapalah mereka, peter-peter hari ini. Paling total kita 10 menit aja berdiri di sini, sapa, gitu ya. Nama-nama ini, Pak, nanti recordingnya gini ya. Satu ideal nih, tadi kita sekian, yuk kita capai. Nah itu harus sering dilakukan. HP ini kan sudah mulai nih, begitu ya. Mungkin juga selalu. Kalau nanti terus dikonsisten, insya Allah teman-teman akan ikut. Kita coba tes ya, 219 ini gimana mundurnya sebetulnya. Kalau kelihatannya sih enggak, karena udah mepet ke sana. Udah mepet ke sana. Ya kan, udah mepet ke posisi batu bara. Ya itu dia sudah mau penemukan di sana. Ya, kalau lurus enggak apa-apa, karena sudah mepet ke sana. Mepet ke posisi ini nanti. Masih lurus dia, karena udah mepet ke posisi. Ini. Harusnya di mana dia ngantri? Harusnya di sini dia. Kan? Nah, tapi karena saya juga mesti kerap juga ini kan. Ya. Nah, yang mesti kerap ya. Nah, ini aku Pak Ben, aku cuma memang mau tes, mau pengen tahu. Coba sekarang Bapak hitung deh. Kita masih 10 menit di sini. Coba Bapak hitung. Dengan hitungan yang udah diajarin dapatnya apa? Coba hitung. Dari mulai klakson nanti bunyi yang 219 penuh ini. Buka stopper coba. Tunggu. Mulai dari 219 penuh. Ya nanti berikutnya ya. Habis dia penuh Bapak mulai kira-kira 3 kali loadingan aku mau lihat apa yang kami dapat.
semampu Pak. Benny yang tahu nanti koreksi. Terserah, pokoknya saya mau tahu kalau Pak Benny itu pegang handphone analisa signal tank itu sudah sejauh mana. Terserah Bapak, setahu Bapak, nanti kalau benar saya bilang benar, kalau ada yang kurang saya nanti saya lengkapi. Mau 1 HD, mau 2 HD, mau 3 HD, mau apa? Bener, lakuin ketiga HD. Kan tadi baru HD, ini HD pertama nih. Terus, sampai nanti sampai HD ketiga lah. Atau HD keempat. Bapak pencet-pencet, nanti kita lihat sama-sama. Udah pas belum ya? Aku mau koreksi aja. Gak apa-apa, nanti kalau sampai di situ ingetnya, nanti itu gak apa-apa. Nanti saya kasih tahu. Gak apa-apa, karena harus diulang-ulang. Ini saya sebenarnya kurang hatinya di HP. Gak apa-apa, nanti gampang. Nanti saya kasih tahu, cuma ini aja kok. Sekarang saya mau coba melihat sejauh mana Pak Benny sampai. Karena harus kulino, kalau tidak kulino nanti enak. Ya, udah bener. Nah,
36 detik. Oh, ini yang di sini nanti kita lihat. Setelah 3-4 hari ketahuan. Nanti ketahuan berusur ke bawah. Nanti kalau kita macet dari bawah. Jadi untuk melihat itu ya, yang sebelah kiri untuk melihat loading time, sebelah kanan untuk melihat shuffle idle. Shuffle itu adalah pergantian dari HD ke HD. Semakin kecil angkanya, semakin bagus. Tunggu sampai penuh lagi, kita melihat yang sebelah sini. Sampai penuh lagi. Ya, tapi di kualitas